Puluhan rumah ludes terbakar di kawasan padat penduduk Selumit Pantai, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Kebakaran terjadi di 2 RT di kawasan padat penduduk. Warga yang rumahnya terbakar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api dengan cepat menjalar ke rumah warga lainnya karena kebanyakan rumah terbuat dari kayu. Akibat kejadian ini, 2 warga dilarikan ke puskesmas terdekat, sedangkan kerugian materi diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran.